Halo guys. Apa kabar? Nih sekarang kita mau tunjukin gimana sih cara ngelakuin rekam layar pada Samsung. Ini Samsung saya Galaxy Note 9 ya. Ini pertama-tama kita tarik layar seperti ini. Lalu buka ke bawah lagi, oke. Okay. Geser ke kiri sekali. Nah, ini ada tulisan Samsung Recorder. Ini Samsung recorder ini tinggal dipencet ya nanti ada pilihan-pilihannya oke okay? nah terus setelah itu kita tinggal tungguin aja kalau mau ditulis layarnya juga bisa tinggal pencet tinggal kita mau warna apa pink boleh tulis aja langsung sini ya nih bisa ditulis bisa ditulis ya, kalau mau dihapus bisa enggak? Kita coba tuh, sudah hilang layarnya gitu. Kalau mau orangnya keluar, nah begini: pencet tombol orang bisa keluar, bisa dipindah-pindah, tuh tinggal digeser aja. Nah gitu ya, kalau mau dihilangin tinggal pencet. Oke okay, guys. Uh, sampai di sini tutorial kali ini nanti kalau ada tutorial-tutorial yang lain saya akan sampaikan lagi bye